Faiz, awak sudah siap semua kerja sekolah? Semua sudah. Awak sudah siap ke semua kerja sekolah? Sudah, sudah. Kumar, tak lama lagi sekolah kita akan buat pemilihan pasukan bola sepak. Saya mesti berusaha bersungguh-sungguh. Faiz, awak mau bermain di posisi mana? Adalah. Pakcik, nak pergi mancing ke? Kumar, tak. Pakcik nak pergi bengkel kereta. Semalam, pakcik sudah pergi memancing. Ni, Faiz. Ayah pergi dulu. Okay. Jangan lupa tau, minggu depan. Okay, bye, Ayah. Okay. Jangan lupa apa, Faiz? Adik Sah risaulah. Boleh ke Faiz lakukan minggu depan? Ia bergantung kepada kesungguhan Faiz. Minggu depan adalah minggu penentuan. Kita akan bantu Faiz. Tapi, kamu faham tak apa itu kata bantu? Ya, Kak Ha tahu. Kata bantu adalah untuk menerangkan kata kerja yang mengikutinya. Kata bantu terbahagi kepada dua. Yang pertama, kata bantu aspek. Yang kedua, kata bantu ragam. Tapi Abang Ba, apa maksudnya? Nak tahu maksudnya? Abang sudah membuat keputusan ke? Keputusan apanya? Alah, hadiah ulang tahun Faiz lah. Oh, hadiah ulang tahun anak kita tu Faiz lah. Kenapa? Kita belum pernah mengkerjanji kepada anak kita kan? Apabila dia mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan yang lepas. Kita kan telah janji berikan dia hadiah. Abang sudah lupa? Abang takkan lupa punya. Malah sekarang ni, Abang tengah buat perhitungan dengan si Faiz. Perhitungan? Maksud Abang? Yalah, saya bagi dia pilihan lah apa yang dia mahu. Tapi kalau apa yang diinginkan, dia mesti ikut apa syarat yang saya berikan. Abang ni, kenapa mesti ada syarat? Yalah, supaya dia senang lah apa yang dia nak pilih, apa yang dia nak. Tu je. Habis tu, apa yang Abang syaratkan? Adalah. Abang ni, dengan saya pun Abang nak berahsia. Saya masuk dulu lah. Pergilah. Dengar tak kata bantu yang digunakan tadi? Dengar tak? Abang Ba, Adik Sah dengar. Sedang membuat, belum pernah, telah janji, sudah lupa. Jangan sudah lupa. Ada lagi. Sedang buat, mesti ikut dan mesti ada. Kata bantu mempunyai dua jenis, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Abang Ba, Adik Sah peninglah. Apa perbeza-beza terdapat tu? Bezanya? Beza dia. Kata bantu aspek adalah perbuatan yang membawa maksud sudah, sedang atau belum dibuat.
Kata bantu aspek juga menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu sama ada lampau, kini atau masa depan. Contohnya? Apa contohnya? Akan, sudah, sedang, pernah dan masih. Terdapat kata bantu aspek yang hadir bersama-sama dalam satu ayat. Contoh dia, belum pernah dan masih belum. Abang, adik saya nak buat ayat. Boleh tak? Boleh. Ayat? Adik saya belum pernah pergi ke KLCC. Allah. Nak pergi ke KLCC. Nanti abang bawa. Pandai adik saya. Kata bantu ragam pula bermaksud bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Contohnya, harus, boleh, mahu, lazim dan dapat. Pandai. Abang Fah, Kak Ha, kita tengok Faiz. Apa cerita Faiz? Kata bantu ada dua jenisnya. Kata bantu aspek, kata bantu ragam. Kata bantu ada dua jenisnya. Saya rasa awak sudah yakinlah Faiz. Saya mesti berlatih lagi. Awak cakap mesti bolehlah nanti. Baiklah, saya akan buktikan. Faiz, dah. Di sini. Baiklah. Kita akan mulakan sekarang, Faiz. Ingat, Faiz. Ayah akan melakukan 5 kali tendangan. Kalau Faiz dapat menyelamatkan 3 daripada tendangan ayah tu, ayah akan belikan sarung tangan penjaga gol yang Faiz idam-idamkan. Nak kan? Jom. Kita mulakan sekarang. Jom. Tahniah, Faiz. Ayah bangga dengan kamu. Ayah akan belikan sarung tangan penjaga gol tu. Betul. Terima kasih, Ayah. Satu hari nanti, Faiz mahu menjadi penjaga gol yang hebat. Ayah sama-sama akan mendoakan kamu supaya kamu akan jadi orang yang berjaya satu hari nanti. Terima kasih. Tengoklah, tanggallah, bacalah. Sayang.
Saya ha, saya sah.